Siapapun yang berani lempar Chelsea berurusan sama gue. Saya tidak akan menskors kamu. Tapi saya akan mengeluarkan kamu. Saya mohon, Pak. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Tolong jangan keluarkan saya, Pak. Sekarang saya minta kamu keluar dari ruangan. Arman, menurut kamu sifat terbaik apa yang harus dimiliki oleh seorang raja? Kepintaran dan karisma dalam memimpin baginda raja. Itu baik, tapi bukan yang terbaik, Arman. Jadi apa baginda raja? Seorang raja itu harus memiliki sifat yang baik hati, cinta kasih, dan sangat peduli dengan sesamanya. Sama orang tuanya. Kalian ngomong apa barusan? Sekali lagi. Kalian itu gak tahu apa-apa tentang orang tua aku. Jadi tolong jangan menghina mereka. Serem. Hey, Jel. Chelsea, tunggu. Lepasin. Oke, gue lepasin. Udah lepas ya? Ya, gue cuma mau ngomong sama lo. Mungkin, ini mungkin lo. Mungkin lo tuh kena masalah gara-gara gue. Jadi ya, lo bilang aja sama gue. Lo dihukum apa sih? Suruh ngepel sekolah? Bersihin perpus. Bilang aja gue bantu semuanya. Kamu gak bakalan bisa bantu apa-apa lagi buat aku. What? Ngeremehin gue. Lo liat gue dong, laki-laki sejati seperti gue. Muka ganteng, badan kuat. Perut gue aja six pack, mau lihat? Cukup. Kamu dengar baik-baik ya, Po. Barusan aja aku itu dikeluarin dari sekolah. Semuanya terlambat. Dan keputusan kepala sekolah itu udah bulat. Enggak mungkin. Lo gak boleh keluar dari sekolah. Gue bakal bantuin lo, Jel. Lo ngelakuin apa sih? Udah telat. Enggak, Jel, lo dengerin gue. Ya, Chelsea, gue bakal bantu lo. Lo gak boleh keluar dari sekolah ini. Lo tenang aja. Jel. Jangan panggil gue Falco. Hey, Cel. Loh, Chelsea, tunggu. Chelsea, tunggu. Lepasin.
lepas ya. Ya, gue cuma mau ngomong sama lo. Mungkin, ini mungkin lo. Mungkin lo tuh kena masalah gara-gara gue. Jadi ya, lo bilang aja sama gue. Lo dihukum apa sih? Suruh ngepel sekolah? Bersihin perpus? Bilang aja gue bantu semuanya. Kamu gak bakalan bisa bantu apa-apa lagi buat aku. What? Ngeremehin gue. Lo liat gue dong, laki-laki sejati seperti gue. Muka ganteng, badan kuat. Perut gue aja six pack, mau lihat? Cukup. Aku dengar baik-baik ya, Pak. Barusan aja aku itu dikeluarin dari sekolah. Dan kamu gak bakalan bisa bantu aku apa-apa lagi. Semuanya terlambat. Dan keputusan soal sekolah itu udah bulat. Enggak mungkin. Lo gak boleh keluar dari sekolah. Gue bakal bantuin lo, Jel. Ngelakuin apa sih? Sama ibu sama yang lain juga pada joget-joget udah kayak ayam mabok tau gak? Kita nih di sini nih pada ngerayain nih bikin selamatan buat lo. Ya enggak lah. Ini yang bikin ibu lo sama tetangga-tetangga khusus buat kamu, Dok, merayakan pertama kali kamu masuk ke sekolahan. Apa itu putra bangsa apalah-apalah. Mendingan lo ceritain nih ke bapak, ke ibu lo, cing-cing lo yang ada di sini nih, lo ceritain aja gimana pengalaman sekolah lo pertama nih hari. Ya enggak? Yang pasti nih bapak bakalan bilang wow, gitu. Wes, jadi bocok kok norak kayak ngono ngisini-ngisini. Ayo cerita, Dek. Kamu tuh ngalamun terus. Hajar musiknya. Gimana pangeran? Sudah puas? Ada dua orang. Pak! Bapak kenapa keluarin Chelsea dari sekolah kita, Pak? Kamu ini gimana sih? Masuk ke ruangan saya main teriak-teriak dan mengagetkan saya begini. Maaf, Pak, kalau saya nggak sopan ya, Pak ya. Tapi ini penting banget, Pak. Chelsea itu kan gak sengaja, Pak, menginjak kepala pangeran yang sombong itu. Sudah diam kamu, Falco. Jangan banyak bicara kamu. Kamu itu sudah terlambat. Aduh, Sel! Aduh! Ibu itu benar-benar gak sabar kamu lulus, Sel. Kamu kan pinter, cerdas. Pasti dapat tempat kuliahan yang bagus, mewah. Wah, pokoknya, aduh. Nanti kamu kalau udah lulus, kamu kerja, terus kamu jadi orang kaya raya, ibu beliin emas ya, Dok ya, gelang atau kalung, terserah deh. Ya, ibu juga berharap, Dok, kalau kamu bisa dapetin calon suami tuh, ya paling enggak pengusaha oplet, Dok, enggak apa-apa. Bu. Ya, kenapa, Dok? Ada yang pengen aku bicarain sama ibu. Bilang ya, bilang, oh. Bilang. Lah, minumannya mana, lah? Jangan nih orang udah pada haus. Ya mas, bentar lagi. Tuh katamu udah komel. Ya lah, jangan cerewet loh. Udah kamu bawa aja kopinya ya. Bapak kamu tuh loh udah bawel banget lah. Nah, nih Pak, ini orang buru-buru. Ya ini toh ya. Yeah. Nah Pak nih, saya kasih tahu nih Pak ya. Untung aja saya namain anak saya Chelsea nih Pak nih. Saya kayaknya nih ngeliat dia
klub bola kesayangan saya itu nomor satu kan ya. Nah kayak dia nih, bakalan terkenal nih. Bakalan jadi orang gede. Gak kayak emaknya. Gak kayak gue juga. Ya doain aja ya Pak ya. Ya ya Bu ya. Nanti kalau anak saya Chelsea itu jadi orang kaya raya, kan kita bisa makan-makan kayak gini tiap hari. Cel, kenapa lo? Kayak anak apa, Dok? Cukup, Bu. Pak, bubarin aja semuanya. Nggak perlu ada perayaan-perayaan lagi, Bu. Peggy ngomong apa, Dok? Sebenarnya... Sebenarnya aku itu udah dikeluarin dari sekolah, Bu. Kamu dikeluarin dari sekolah, Chelsea? Iya, Bu. Ibu! Ya, ada. Pak! Pak! Dia nggak mau ditinggalin, Pak! Bu! Bu, Pak! Ibu! Ini semua salah kakak! Padahal bapak sama ibu punya harapan besar buat kakak. Kakak malah ngecewain bapak sama ibu. Sampai-sampai bapak sama ibu kena serangan jantung akhirnya meninggal. Sekarang kita yatim piatu, Kak. Kita gak punya masa depan. Kita bakal jadi pemulung atau pencopet. Ini semua salah kakak. Ini semua salah kakak. Ayo ini kok malah gak dibawa lo kuenya. Lo bapakmu tuh lo udah ngeleh. Ayo bapak kuenya. Ibu aja deh yang bawa. Biar aku mau beresin dapur dulu, Bu. Berantakan banget, pusing ngeliatnya. Udah sana. Ya udah kamu cepetan. Udah ditungguin itu lo rame-rame. Iya. Gak mau ikut goyang apa itu rame musiknya lo. Ah, jangan. Cepet, Sel. Aku gak mungkin bilang. Aku gak mau ibu sama bapak kena serangan jantung. Kalau tahu aku tuh dikeluarin dari sekolah. Kampung pada girang nih siapin makanan. Bagus kok berani sih masukin Chelsea di sekolah orang gedungan itu. Terus buat biaya dapur dan makan-makan sehari-hari gimana tuh? Lah, kapan gua nelayan? Tiap hari gua makan ikan. Kalau masalah kagak makan, masa sekali kagak apa-apa buat gua mah. Yang penting si Chelsea bisa jadi orang, ya enggak lah? Iya, enggak apa-apa. Hitung-hitung diet. Gak bisa tidur sama sekali. Terus besok gimana? Cepat atau lambat, bapak sama ibu pasti bakalan tahu kalau aku tuh dikeluarin. Dan mereka pasti sedih banget dan malu. Seandainya aja kalau ini tuh cuma mimpi. Ayo Putri, kita pergi dari sini. Sebentar Pangeran. Ada apa Putri? Ini sebenarnya kita mau kemana ya? Aku mau bawa kamu ke kerajaan aku. Kita akan menikah dan hidup bahagia selamanya Putri. Sama kamu. Selamanya aku gak akan pernah mau menikah sama cowok brengsek kayak kamu. Kenapa aku mimpin wanita itu? Aneh.
tenang aja yang mulai pangeran cantik. Kan ada Tom-Tom yang jagain pangeran di sini. Lagi bicara sama siapa, Tom? Pangeran ini ngaget-ngagetin Tom-Tom aja, nggak apa-apa. Telepon siapa? Enggak ada telepon dari siapa-siapa. Itu cuma ngobrol dari fans-fansnya Tom-Tom. Cuma dia ngajakin makan, jalan-jalan gitu. Tapi Tom-Tom telak-telakin, karena nggak mau ini. Males nge-level. Pangeran, Tom-Tom mau selesain ini dulu ya, semuanya ya. Pokoknya kamu harus terus memantau segala aktivitas Arman di sana ya. Jangan sampai Arman berhubungan dengan perempuan yang tidak jelas. Oh, tenang aja Ibu dan Pangeran cantik. Kalau soal itu jangan pernah khawatir sama Tom-Tom. Biar Tom-Tom yang jagain Pangeran dari perempuan manapun, dimanapun, siapapun itu. Gampang lah itu mah. Chelsea yang mana nih? Kayaknya ini nih. Suara apa tuh? Apa sih? Chelsea! Falco, kamu ngapain sih malam-malam datang ke rumah aku? Kalau misalkan nanti bapak sama ibu aku... Tahu kan kalau aku itu dikeluarin dari sekolah. Jadi buat apa lagi kamu kesini? Udah deh kau, mulai sekarang kamu jangan temuin aku lagi, jangan pernah ganggu aku lagi. Atau gue teriak nih supaya tetap. Jangan. Gue belum ngomong apa-apa, lu udah teriak-teriak aja. Oke, gini, gue bakal lepasin. Lu janji, jangan teriak ya. Tapi kan kamu itu. Gue tuh datang sini punya informasi penting. Informasi penting? Apa? Lo ingat masalah kepala sekolah? Nah, jadi kepala sekolah udah cabut tuntutannya. Jadi mulai besok lo udah bisa jadi murid putra bahasa lagi. Serius kamu? Iyalah. Emang muka gue ada muka-muka penipu? Hah? Hello? Oke, kalau gak percaya, gue ada buktinya. Silakan. Ini beneran. Jadi mulai besok aku udah bisa sekolah lagi. 100. Dan aku yakin banget ini pasti gara-gara kamu kan, Ko. Makasih banyak ya. Kamu yang pasti ngebelain aku di depan kepala sekolah, makanya aku bisa sekolah lagi kan? Oh ya, jelas. Jelas, aku bela kamu habis-habisan. Aku marah sama kepala sekolah. Aku bilang kalau kamu ini murid sangat berbakat dan punya banyak potensi. Sayang kan kalau misalnya harus dikeluarin. Sama-sama. Maaf. Enggak apa-apa. Aku rela kok. Kamu lebih lama. Enggak, aku mau masuk ke rumah. Enggak. Hei. Mau kita digerebek sama warga gara-gara kita lagi pelukan di sini? Hah? Tapi kan masih sepi. Ko. Makasih banyak untuk semuanya ya. Iya, tapi sebenarnya bukan aku. Sebelum kamu kesini, Arman lebih dulu menghadap saya, minta agar saya mencabut keputusan itu. Kenapa, Pak? Saya juga nggak mengerti. Chelsea nggak tahu juga nggak apa-apa. Lagian, kalau gue kasih tahu sebenarnya yang nolongin dia itu pangeran, gak bakal percaya. Cinta, cinta, cinta. Cukup lama
aku telah mencari. Cukup lama aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta antara cinta anak kita, kita. Oh, kita, kita, kita antara kita anak cinta, cinta. Aku dan Raja. Rajin banget sekolahnya, bikin bangga dah. Berarti PR-mu wes rampung toh? PR? Iya, wes rampung toh PR-mu. Aku di PR. Besok kamu harus bawa laptop atau iPad ya, Chelsea. PR itu kan harusnya pakai iPad dan aku juga nggak punya iPad ataupun laptop. Warnet. Ini jam segini juga. Mana mungkin ada warnet yang masih buka? Sarapan, sarapan. Diam, Chelsea, sarapan. Cel. Sarapan, Cel, turun, Cel. Ada telur. Bu, ini kan tulisannya Kak Chelsea, Bu. Tulis apa dia? Bu, maaf ya. Aku berangkat lebih pagi karena harus ada yang aku kerjain di sekolah. Walah, anakku tuh lo rajin tenan. Kamu tuh mesti kayak kakak kamu, rajin. Ya? Iya, namanya buah nih ya. Jatuhnya gak jauh daripada pohonnya. Kali angin, bawa air. Kayak gua, kan ngajin orangnya. Nah, anakku begitu. Chandra. Saya, Bu. Irma. Hadir. Chelsea. Chelsea. Permisi, Bu. Iya, ada apa? Bentar ya, permisi Bu, maaf, Chelsea ada hari ini? Saya sudah mengabsen dia, tapi dia tidak ada. Oh. Mati sih? Tumben banget mati lampu. Gue yang matiin. Kok? Chelsea mana? Chelsea? Lo apain lagi dia? Gak tau dia di mana. Jawab. Apa sih, Val sakit ih. Lu jebak dia lagi ya? Gua enggak tahu dia di mana, sumpah. Lepasin. Oke. Kalau sampai beneran Chelsea enggak ada, gara-gara lu. Kaki lu gua patahin.
Pangeran kenapa sih hari ini kok kayaknya beda banget gitu? Pakai baju aja lama. Kan kita jadi terlambat ke sekolahnya ini, Pangeran. Pangeran, tepat waktu itu penting, tau gak? Itu kan gadis itu. Pangeran, ngomong dong. Masa didiumin sih tongnya? Ngapain dia diem? Harusnya kan sekarang di sekolah. Bapak, stop, Pak. Eh, Pangeran. Ya, mau kemana? Pangeran! Woi! Ya Allah, Pangeran! Jangan tinggalin Tom, Tom, dong! Aduh! Kemana dia? Tabletnya harganya berapa ya? Yang ini harganya 10 juta. Kalau yang ini harganya 8 juta. 10 juta sama 8 juta? Enggak ada yang lebih murah? Udah deh, kamu enggak usah merendah gitu. Kamu kan sekolahnya di Putra Bangsa. Bukannya itu sekolahan orang kaya. Kamu mau pilih yang mana? Ini aja mending, bayarnya pakai debit apa kredit card? Iya, sebentar. Saya hitung dulu ya, Mbak. Celengan? Ini celengan saya udah lama loh. Coba saya hitung dulu. Nggak mungkin, ini pasti ada kesalahan. 10, 15. Tunggu. Kenapa, Mbak? Mau bantuin saya hitung juga? Enggak, Dek. Meskipun kamu salah ngitung sampai 2 kali lipatnya, nggak bakal cukup buat beli tablet ini. Iya sih. Atau gini aja, Mbaknya ngambil uang saya, anggap aja ini itu sebagai uang muka. Nanti setelah itu saya bayar setiap bulannya. Gimana? Maaf, Dek. Ini kan toko resmi, bukan toko kelontongan di kampung. Tapi, Mbak, udah mendingan kamu pergi aja deh. Maaf ya, maaf banget. Ya udah deh. Enggak apa-apa. Maaf ya, Dek. Misi ya, Mbak. Gimana ini? Sampai sekarang aku juga belum bisa kebeli tablet. Dan kalau aku belum bisa ngebeli tablet, aku gak mungkin bisa sekolah. Aku pasti gak bisa ngerjain semua PR-PR. Aku gak mau mereka ngutang lagi gara-gara aku. Aku gak mau bikin mereka tambah susah. Situ. Kok orang yang kayaknya tuh anakku? Oh, bocah kurang ajar. Wayahe sekolah kok malah keluyuran ning mall. Mandi hujan. Mandi hujan. Gus, mandi hujan. Gus, apa sih lu ah? Tuh ada telepon buat lu dari sekolah Chelsea. Sekolahnya Chelsea ngapain telepon-telepon gue? Kayak orang gedongan aja gue ditelepon-telepon. Ya nggak tahu,
Katanya sih penting. Yuk, buruan, buruan. Iya, lu cerewet banget kayak bini muda. Bentar, gua masukin dulu ayam gua. Denok, masuk yuk. Halo? Halo, selamat siang. Betul ini orang tua Chelsea? Iya, bener. Ini orang tuanya. Saya Agus. Ada apa, Ibu, ya? Kami ingin meminta keterangan karena Chelsea hari ini tidak masuk sekolah tanpa izin terlebih dahulu. Kagak masuk sekolah? Bisa Bapak datang ke sekolah untuk bertemu kami? Iya dah. Iya, iya. Nanti saya ke sono. Iya. Makasih, Ibu Guru. Kalau kagak sekolah, dia kemana? Sini mbak, mau ikutan nggak? Masih kurang satu orang lagi nih. Lumayan juga nih kalau dibayar jadi joki. Bisa nambah-nambah celengan aku. Dibayar ya nanti ya? Iya mbak, buruan mau ikutan nggak? Kalau nggak nanti saya ajak teman saya. Oh yaudah yaudah, boleh boleh boleh. Mana sih perginya nih? Ini semua gara-gara kalian ya. Gara-gara kalian tuh gak becus cari pangeran. Sama bos. Cepetan cari. Tapi cari kemana? Alhamdulillah. Pangeran, ya ampun pangeran. Kalau pangeran mau pergi bilang sama Tom lah. Ayo kita jalan sekarang. Pangeran, ya ampun. Pangeran baru juga ketemu udah ngajak pergi lagi. Sekarang ketemu pergi lagi. Ya elah ditinggal lagi dah. Harus berapa kali jadi joki ya, biar bisa kebeli laptop. Tapi jadi joki kan juga pas jam sekolah. Masa iya aku harus bolos lebih banyak lagi? Kamu kok nggak sekolah? Padahal kamu pakai baju seragam. Panjang ceritanya, Pak. Saya lagi ada masalah. Masalah apa sih, Dek? Untuk sekolah di sekolahan saya, saya tuh butuh laptop, tapi sampai sekarang saya nggak bisa beli laptopnya, Pak. Karena harganya itu katanya mahal banget. Tenang aja, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa diatur. Asal kamu mau, bisa saya bantu, kok. Bapak bisa bantuin saya? Maksudnya Bapak itu punya toko elektronik, jadinya saya bisa nyicil di toko Bapak, begitu? Iya. Kamu bisa dapetin laptop asal kamu mau nemenin saya seharian. Maksudnya? Gimana kalau kita check-in? Turunin saya, Pak. Saya nggak mau. Turunin! Iya, tenang, tenang. Turunin, turunin! Tolong! Dek, tunggu dulu. Kamu belum saya bayar. Ayo masuk lagi. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Lambat banget dong kita ini. This is not good, Pangeran. Bukannya lebih baik begini, Tom. Jadi gak ada lagi wanita yang menghalangi kita jalan. Oh, semuanya di kelas. Jadi itu. Ya elah, Pangeran jangan tinggalin dulu. Ini belum selesai ngomong ini. Ya ampun. Silakan dibuka komputer tablet kalian. Excuse me, miss. Maaf ya, kita berdua terlambat. Oh, tidak apa-apa. Pelajaran baru saja dimulai kok. Silakan duduk, Arman. Silakan, Arman. Duduk sini. Sebelahku kosong kok. Pangeran mau kemana? Nanti dulu, sebentar. Main comot-comot aja nih orang bangunnya.
wangi. Pangeran, silahkan duduk kalau gitu. Palestina itu belum disahkan menjadi negara. Dan itu fakta loh, pangeran yang terhormat. Oke, cukup. Harga tablet itu kan mahal banget, Bu. Uang segini banyaknya juga gak bakalan bisa kebeli. Orang paling murahnya harganya 8 juta.